Kamu suka penasaran gak sih gimana bisa ada genre grindcore? Jadi pada dasarnya grindcore adalah hasil perpaduan dari dua genre ekstrim, yaitu hardcore punk dan death metal. Tapi gimana sih awal dari kebisingan ini dimulai? Semua ini dimulai di awal 1980-an saat scene hardcore punk sedang marak di Amerika dan Inggris. Nah di sisi lain, saat itu geliat death metal juga mulai berkembang dengan band-band seperti Dead dan Possessed yang memperkenalkan karakter musik dengan riff gitar yang berat dan teknik vokal growl. Nah, di tengah-tengah kegaduhan itu, lalu datanglah Napalm Death yang dengan brilian berhasil menggabungkan hardcore punk dan death metal menjadi sesuatu yang lebih ekstrim dan lebih abrasif. Dimana saat itu, di tahun 1987, Napalm Death merilis album debut mereka yang berjudul Scum. Nah, album ini dianggap sebagai titik awal dimulainya grindcore. Dengan blast beat cepat, sound distorsi yang mentah, riff pendek yang berulang, serta pola drum dengan kebrutalan maksimal, lewat debut albumnya, Napalm Death mendefinisikan bentuk grindcore yang kita kenal hari ini. Dengan pengaruh besar dari hardcore punk dan death metal, grindcore menjadi sebuah genre musik ekstrim yang kemudian berkembang di berbagai belahan dunia. Band-band lain seperti Carcass, Brutal Throat, dan Terrorizer ikut memperkaya genre ini dengan menambahkan karakter musik dari masing-masing band, hingga kemudian berkembang ke berbagai subgenre, mulai dari gore grind hingga saber grind. Apa band grindcore lokal favoritmu, Brody?